Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi sahri sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sahabat muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita dapat bertemu kembali dalam kajian Muslimah Al-Firdaus yang sudah lama ya kita off dulu. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita memulai kembali kajian pekanan kita. Ya, insya Allah rutin ya setiap malam ini, gitu ya. Mudah-mudahan para umat semua, sahabat-sahabat semua dalam keadaan sehat. Bagaimana kabarnya? Ya mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan para sahabat semua, sahabat muslimah semua juga dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusan-urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan rezekinya ya, kemudian diberikan keistiqomahan ya kepada kita semua untuk senantiasa menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala ya, semoga tetap istiqomah juga untuk tetap semangat menuntut ilmunya, dan mudah-mudahan kita senantiasa menjadi orang-orang yang tergolong senantiasa menebar kebaikan-kebaikan. Dan tak lupa semoga salawat dan salam senantiasa tercurah kepada uswatul hasanah kita, suri teladan umat manusia di seluruh dunia, di mana kelak di yaumil akhir ya, ketika harta kekuasaan kita tidak dapat menolong kita di yaumil akhir ya, kecuali syafaatnya ya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya semoga salawat dan salam senantiasa tercurah kepada beliau ya, para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in serta kepada para pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat muslimah, Hijrah itu tidak identik dengan bulan Muharram, di mana merupakan bulan yang sering kita kaitkan dengan hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah sebagai Darul Kufur ke Madinah sebagai Darul Islam. Akan tetapi, momen Lebaran atau Idul Fitri merupakan momen yang sangat tepat bagi kita untuk berhijrah atau berubah menjadi lebih baik. Karena tidak sedikit orang yang mendapatkan hidayah di bulan Ramadan. Tak sedikit juga orang yang syuur atau perasaan Islamnya justru muncul ketika di bulan Ramadan. Bahkan motivasi untuk mengenal Islam itu lebih banyak di bulan Ramadan. Dan selama satu bulan penuh kita dilatih untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga membentuk kita menjadi pribadi yang bertakwa dan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan hijrah sendiri merupakan fenomena yang begitu luar biasa saat ini ya. Ya begitu kita sering mendengarkan kata hijrah. Ya begitu banyak artis yang mulai berhijrah, banyak juga pemberitaan bagaimana saat ini orang-orang masuk Islam untuk menjadi mualaf. Dari definisi hijrah, hijrah secara bahasa adalah berpindah dari sesuatu ke sesuatu yang lain atau meninggalkan sesuatu menuju sesuatu yang lain. Hijrah itu identik dengan perubahan. Ya tentu saja perubahan ke arah yang baik. Misal dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang baik menjadi lebih baik lagi. Ya sebagaimana Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Fathul Bari menjelaskan, asal dari hijrah adalah meninggalkan, menjauhi keburukan untuk mencari, mencintai dan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Dan memang ada yang terasa hilang seusai Ramadan meninggalkan kita. Ada banyak kenangan indah bersama Ramadan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya.
di mana di bulan Ramadan begitu mudah kita melakukan ibadah, tapi di bulan-bulan yang lainnya begitu sulit. Seperti bangun malam untuk tahajud, gitu ya, kemudian tilawah Quran, sedekah dan sebagainya. Nah, kemudian bagaimana cara kita bisa menjaga spirit, ya, menjaga spirit ibadah di bulan Ramadan dan terus bisa menjadi lebih baik. Ya, saya mengutip dari ayat Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 92 bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali." Ya, ini. Jadi di surat An-Nahl ini dijelaskan bagaimana Allah mengibaratkan amalan ibadah kita di bulan Ramadan ya seperti kita sedang memintal benang. Ya kayak ibu-ibu misalkan merapihkan baju yang udah disetrika rapi-rapi ya, udah pakai pewangi, diacak-acak gitu kan, sayang tidak ya, sayang kan ya. Kemudian atau misalkan contohnya ibu-ibu bikin kue tar udah bagus gitu ya, dibikin rapi, dihias-hias gitu ya, kuenya namplok jatuh ya, sayang tidak, sayang ya. Nah, apalagi ya ketika kita sudah melaksanakan amalan-amalan di bulan Ramadan, ya ternyata di bulan-bulan selanjutnya kita tidak melanjutkan kembali, kita tidak istiqomah menjalankan ibadah-ibadah sesudah Ramadan itu, ya. Hijrah bukan hanya dilakukan pada tataran individu kita saja, tetapi pada tataran masyarakat, yaitu perubahan menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala secara total, itulah yang disebut dengan perubahan yang hakiki. Dulu masa jahiliyah, tak sedikit bayi yang baru lahir dibunuh hidup-hidup. Ya, jika dulu bayi perempuan dibunuh, sekarang bayi laki-laki atau perempuan yang dibunuh. Sekarang sebelum lahir dibunuh melalui aborsi. Jumlah aborsi mencapai jutaan kasus yang terjadi setiap tahunnya. Kemudian bagaimana perekonomian kita saat ini? Perekonomian kita saat ini ditopang oleh riba. Dulu zaman jahiliyah juga riba itu dipraktekkan. Padahal Nabi sangat jelas dan keras mengharapkan praktek riba. Belum lagi manipulasi, kecurangan dalam timbangan dan takaran ketika berjual beli, penimbunan, eksploitasi oleh pihak ekonomi yang lebih kuat terhadap ekonomi lemah, konservasi kekayaan pada segelintir orang, dan sebagainya. Semua itu sangat kental mewarnai kehidupan ekonomi masyarakat jahiliyah sebelum hijrah. Dan tidak jauh berbeda dengan gambaran kehidupan ekonomi modern saat ini. Ya, penipuan ekonomi banyak terjadi. Bahkan tak tanggung-tanggung penipuan dana umat pun terjadi juga. Ya. Mungkin bisa kita lihat fakta-fakta saat ini selain dari ekonomi, sosial dan sebagainya. Bagaimana fakta saat ini kerusakan yang terjadi hampir di seluruh lini kehidupan kita. Ya, disinilah sahabat muslimah yang momen hijrah, ya hijrahnya kita dari aturan buatan manusia ke aturan buatan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita semua akan selamat di dunia maupun di akhirat.